Inilah yang terjadi jika Thomas dibuat versi Dark. Saat itu Thomas begitu kelelahan, akan tetapi kepala masinis terus memaksanya untuk bekerja seperti budak. Nah, tiba-tiba Thomas mendapatkan kembali ingatannya yang pernah hilang. Ternyata dulu dia adalah cacing raksasa yang hidup bebas. Sampai akhirnya mereka diburu untuk dipaksa menjalankan kereta. Menyadari itu, Thomas benar-benar murka. Ia pun bangkit dan melahap sang kepala sipir. Nah, pertanyaannya, kalau kamu bisa masuk ke Dark Dimension, kamu bakal jadi apa nih? Tulis jawabanmu di kolom komentar.